Oke, halo guys, selamat petang. Sekarang ini aku nak buat unboxing ataupun unpacking motorcycle phone holder. Oke, aku beli dekat Indonesia. Malah, right? So, kita buka. Ini pisau, yeah. Kejap, aku tak ada cameraman. Oh lemak. Okay. Sampah. Okay, so ini dia. Ini dia. So ini dia mounting dia. So ini korang screw dekat side mirror. Yang ni specially design untuk motor kapcai. So ini tune. Okay, fits all sizes. Jadi yang ni orang letak macam ni, tu letak atas. Okay, hello semuanya. So, seperti yang janjikan, aku akan pasang mounting mount phone holder dekat sini. Okay, so jom kita pasang. So, first kita buka ni dulu. Okay, dah buka. Sekarang, oh ya, yeah. Aku akan cuba cari dekat Lazada. Kalau ada yang jual mount holder ni sebab phone holder ni sebab agak susah lah nak cari kat Malaysia. So ini korang adjust suit your preferences lah. Okay, ini adjust mana-mana korang nak angle dia. Okay, so aku adjust dulu dekat sel mirror ni. So korang ketatkan lah. Dah, macam tu je. Dah. Okay, setujulah. So, terima kasih telah menonton dan aku akan bagi link dia kat bawah kalau korang nak beli. So, kita first start motor ni. Dah hampir 1 minggu aku tak hidupkan motor ni. Here we go, first start. Yay, it's alive. Bye. Itu saja untuk video kali ini dan terima kasih semua teman-teman. Dan jika kalian semua enjoy video kali ini, klik subscribe button di bawah dan juga kongsikan video ke rekan-rekan kalian. Ya, so terima kasih telah banyak menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Annyeong.